Guys, balik lagi sama gue di IQ69. Dan hari ini guys, kita bakal lanjutin Football Fest 2021 Mobile ya guys. So hari ini IQ69 bakalan mereview formasi aneh 4-2-2 dan tanpa striker dari Carlo Ancelotti, yaitu formasi pas dipakai membantai Barcelona di Santiago Bernabeu. So buat kalian yang mau tahu gimana formasinya dan gimana di gameplaynya, dan gue bakal lakuin itu di online match challenge guys, di online match challenge, semoga gue nggak kalah ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa XYJ_store07 selalu menyediakan koin yang GG Gaming banyak, dan di situ kalian bisa follow dan juga order ya kan. Di situ kalian bisa isi koinnya, legal ya guys ya. Jadi kalau kalian mau order, silakan klik link di deskripsi. Di situ langsung menuju ke WA adminnya, atau kalian bisa ke Instagramnya langsung. Jangan lupa di follow juga ya guys ya. Dan buat kalian teman-teman yang lagi cari-cari akun murah, aman dan terpercaya, kalian bisa kunjungi All Shop Akun Pes ya guys ya. All Shop Akun Pes selalu menyediakan akun dan tidak akan mengecewakan customernya. Tapi murah-murah loh guys ya, murah-murah. Yang kalian lihat kayak mahal, ternyata murah-murah di All Shop Akun Pes gitu. Dan stoknya juga banyak banget, jangan sampai ketinggalan. Udah langsung skuy follow order pokoknya ya, jangan sampai ketinggalan tuh, banyak banget akunnya. Oke guys, so hari ini Goatki atau IQ69 akan mereview di sini ya. Dan gue pakai Barcelona, kenapa? Karena kebanyakan pemainnya gue Barca gitu ya, gitu. Jadi kalian lihat aja lah nanti lah pemainnya ya. Tuh, jadi di sini tuh aneh, bet aneh gitu, anjir. Langsung ketemu MU ya kan, klub terbaik, mantap. Oke, ini dia formasinya. Ini apa ya Allah? Ini kayaknya si Konami ini sarkas deh, anjir. Konami ini sarkas ya, mentang-mentang dia partnernya Barcelona ya kan. Dia ini bikin langsung manajernya Real Madrid nih, si Malesi ya, Milesi kalau di ini guys ya. Kalau kalian lihat di sini gaya menyerangnya itu ya, penguasaan bola guys ya. Sepertinya ini sih sama aja guys, kayak 4-3-1-2 ya, 4-4-2 gitu, yang asli yang kayak di scheme yang lama. Cuma ini tuh kayak false nine jadinya, kayak pakai false nine gitu, agak sedikit mundur gitu kan, karena IMF-nya itu udah kayak ini guys, udah kayak apa ya namanya ya guys ya, sudah seperti striker teman-teman ya. Dan di sini gue pengennya sih ini gue pakainya IMF ya, gue mau coba nanti deh gue pakai Rume ya guys ya, yang goal poacher teman-teman semua ya, yang pemburu gol gitu ya. Jadi gue pengen striker di sini, tapi di situ lihat, aduh bahaya banget bos, sumpah bos bahaya banget bos. Hai yai. Beresiko sekali guys, beresiko banget kalau gak ada striker sama sekali ya. Sumpah asli, mainnya bingung guys ya. Bentar guys. Aduh ini orang, kenapa ya guys ya, player-player sekarang tuh lama ya kan. Kenapa sih? Kenapa sih lu, kenapa sih? Pada, jangan lama-lama lah. Susah banget guys, asli, sumpah. Gak rekomendasi, menurutku gak rekomendasi, asli dah. Kalau gak ada striker gini gimana gitu kan. Aduh parah banget, dan gue masih mencoba cari posisi yang enak buat nyerang tuh gimana polanya. Sebentar ya, sabar. Ini masih panjang waktu. Semoga aja kita bisa cetak gol, satu atau dua gol lah. Soalnya ini agak sedikit sulit juga, tidak ada striker, adanya 2 IMF dan itu seperti false nine semua. Maju juga jarang. Allahu Akbar. Oh, dapat. Nice. Maju Messi. Messi angker. Messi ke tengah. Messi. Neymar. Sikat. Yes. Akhirnya satu gol IQ69. Dan ini kalau kalian lihat, ini dari sayap semua, gua nggak tahu kenapa ya. Jadi memang ya apa, penyerangnya dari sayap semua gitu. Di tengah kagak ada sama sekali guys, itu kayak IMF-nya cuma pasti di luar kotak penalti gitu sih. Jarang-jarang untuk nusuk guys. Nah, makanya gua pengen coba si Rume guys. Pengen coba si Rume ditaruh IMF nanti pakai formasi ini ya. Kemungkinan dia bakal nusuk-nusuk sih karena pemburu gol juga gitu kan. Kita lihat aja nanti, bibil sih lah. Oke, yang penting di sini gue udah cetak satu gol dan ya udah mau bubar, akhirnya bubar juga ya guys ya. Alright, dari babak pertama sih gue agak kesulitan untuk cari posisi yang enak, cari momen yang biasanya gue lakukan dengan striker gue, ini agak sedikit sulit gitu ya. Ini nih babak kedua, gue bakalan lebih hati-hati lagi, bakalan lebih rapi lagi mainnya. Let's go. Sorry tadi. Penyesuaian aja guys, masih penyesuaian ya. Gua demi Allah ini baru main langsung di OMC guys. Gua nggak main online dulu ini pelatih ya. Gua langsung mainin di OMC teman-teman ya. Itu jadi ya sudahlah. Seperti itu guys. Aduh parah banget lur. Oke, gua udah ngerti sih ini.
Udah ngerti gue bentar ya guys ya. Ini udah ngerti nih gue, udah sedikit ngerti dan paham ya. Sedikit paham juga. Jadi langsung aja. Ah ya ya, enggak gini juga dong. Masa satu-satu, cok. Ah ngarang. Iya iya iya. Santuy. Yes. Susah, woi. Tidak ada striker. Halah. Ya udah gue ganti dulu deh di sini ya. Bentar deh. Gue juga bingung nih pemain ya. Ini gue menyesuaikan kos gue, guys. Ya menyesuaikan biaya pelatih gue, anjir. Bahkan di sini gue pakai best player tuh, gue bawa guys best player biar turun dikit biayanya gitu. Bentar ya. Gravenberch mungkin enggak sih. Kayaknya enggak deh. Bentar. Sebentar guys ya. Oke, Skriniar mungkin. Campbell. Nice. Seperti ini. Jadi depan masih gue masih percaya mereka berempat itu ya, walaupun attacking midfield dan itu sumpah kayak Falsenen guys, mainnya tuh kayak Falsenen ya. Nah, jadi agak sedikit sabar aja, bentar. Ini gue tahu, udah tahu pola serangannya tuh harus gimana, cuma gitu loh, greget. Ya karena bukan striker anjir, ini kalau udah striker udah berapa gol, guys? Ayo. Nah, ini nih. Nah, seperti itu guys. Shoot. Yes. Tuh. Nice, itu kayak gitu. Jadi memang tak ya seperti itu. Gua harus sedikit main lagi sih, gua harus main lagi dan gua bakalan coba rume nanti ya. Nice, gua udah ketemu nih. Udah ketemu cara bermainnya pelatih ini, guys. Oke. Okay? Untung gua menang di sini, guys ya. Tidak terbantai 4-0 anjir. Alas ya, boy. Ih, ngeselin banget sumpah. Ini nih ngeselin nih yang kayak begini nih. Arnold, Allahu Akbar. Eh, sikat. Ih, Didi. Out, bos. Gua yang dapat apa dia nih? Ini bagian siapa nih yang out? Oke, gua bukan anjir dia, cok. Corner. Sebentar. Santuy. Ih, sumpah. Ayo counter attack please. Aim, malah mentok, sumpah mentok mulu. Kesel. Awas, coy. Ya, lu nggak lucu. Oke, iya. Susah, guys. Build up-nya memang harus sering banget. Penuh kesabaran guys ya, karena di tengahnya kalian bisa lihat ya, itu tengahnya benar-benar kosong anjir, tidak ada striker sama sekali, cok. Untung kiper gua nuyer. Kocak lu sumpah deh. Sumpah asli. Ayo guys. Gas. Alright. Idi, mantap. Yuk. Hi. Aih. Gimana ya? Oke. Okay. Danoe. Ya, kesel gua. Alah, tidak jadi clean sheet guys ya. Sorry. Ah, tapi nggak apa-apa lah ya, not bad lah ya untuk percobaan pertama kali. Sumpah nih gue baru pertama kali make di online match challenge dan masih team strength-nya masih 90. Tapi ya ini kemungkinan gue bakal bisa kalau gue latihan terus nih kalanya, kalau pakai ini ya gitu. Cuma gue udah ketemu sih pola serangannya gimana gitu ya, yang enak tuh bagaimana gitu. Cuma gue masih penasaran aja kalau kita IMF-nya tuh goal poacher dan ya naik rating gua. Nice. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini ya. Gimana menurut kalian? Apa kalian udah review, guys? Kalau dari gua ya, ini enggak rekomendasi buat kalian yang suka long ball atau bola cepat ya. Ini memang penuh dengan kesabaran, kalian harus build up dari bawah. Uper. Bener-bener kayak kalian nunggu maju banget, AMF-nya nunggu maju kalau mau sabar. Agak sedikit kebingungan di babak pertama karena bener-bener kayak gak ada striker, agak sedikit sulit. Cuma di babak kedua mulai kayak ya ini dia ketemu gaya permainan gue, Haki pakai Carlo Ancelotti. Mantap, Carlo Ancelotti, Anda terbaik ya. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Keep charming, work hard and love and see you in the next video, bro.